Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan sedikit penjelasan untuk distribusi beta, di mana fungsi densitasnya yaitu gamma alfa tambah beta dibagi gamma alfa, gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta dikurang 1, di mana x-nya terletak dari antara 0 sampai 1 dengan syarat alfanya harus lebih besar dari 0 dan betanya harus lebih besar dari 0. Bernilai 0 untuk x lainnya. Kemudian rataan atau ekspektasi x dari distribusi beta yaitu alfa dibagi alfa tambah beta dengan varians distribusi beta yaitu alfa beta dibagi dengan alfa tambah beta kuadrat dikali dengan alfa ditambah beta ditambah 1. Demikian penjelasan untuk fungsi densitas, rataan, dan varians dari distribusi beta. Untuk pembuktiannya mungkin bisa diminta pada video lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.